Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hello my friend from grade 2. So, how's life? Oh, I see, that's great. Hopefully you are always healthy and happy today. Okay friend, today we will learn about changing shape atau perubahan bentuk. On Tuesday, 30 March 2021. Before we learn about it, please let's say basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, yuk sama-sama kita simak pembelajaran hari ini. Oke, changing shape atau perubahan bentuk. Take a peach modeling clay and roll it into a ball. Nah, teman-teman coba bisa mempraktikkannya dengan sebuah lilin mainan atau biasanya teman-teman punya Play-Doh ya di rumah. Lalu teman-teman coba gulung menjadi sebuah bola. Try pushing and pulling the ball. Cobalah untuk mendorongnya dan menarik bola tersebut in different ways, dengan cara yang berbeda-beda. What happened to the shape of the ball? Apa yang akan terjadi pada bentuk dari bola tadi? A push or a pull, sebuah dorongan atau tarikan, can change the shape of an object, dapat merubah bentuk pada suatu benda. Oke, please try pushing and pulling the ball of modeling clay in different ways. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari mendorong dan menarik bola dengan menggunakan lilin mainan yang teman-teman miliki dengan bentuk yang berbeda-beda. What shapes can you make? Bentuk apa yang dapat teman-teman buat? Okay, and this is the picture of example. Nah, ini adalah contoh gambarnya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa coba di rumah dengan menggunakan tadi ya. Bisa pakai lilin mainan. Bisa mungkin teman-teman ada Play-Doh di rumah. Atau clay yang lainnya ya teman-teman. Teman-teman coba rubah-rubah buat bentuk yang berbeda-beda. Oke, dan ada beberapa bentuk, yaitu salah satunya adalah squeeze. Squeeze itu ketika teman-teman memberi sedikit tekanan. Nah, ini contohnya seperti pada gambar tersebut ya. Misalnya pada busa atau spons yang ada di rumah. Nah, kan itu ketika diberikan air, lalu kita agak tekan sedikit, maka akan merubah bentuknya dan dapat mengeluarkan airnya. Okay, and this is a force, is a push or pull. Nah, di sini merupakan contoh gerakan dari mendorong atau menarik. Let's look at some of the ways that force can change the shape of object. Coba teman-teman lihat pada cara yang ada di bawah ini. Nah, jadi dia dapat merubah bentuk benda. So, when I push on both sides of the ball, jadi ketika aku mendorong kedua sisi pada bola, its shape change. Bentuknya akan berubah. And then, ada bentuk dari twist atau gerakan memutar atau memeras. Contohnya ketika teman-teman ada handuk atau kain atau biasanya memeras baju ya teman-teman sebelum dijemur, biasanya diperas lagi kan. Nah, gerakannya memutar seperti ini ya, yang tangan kanan kita ke arah depan dan tangan kiri memutar ke arah belakang atau ke arah sebaliknya. This is twist. Next, ada gerakan bend atau gerakan seperti agak melingkar ya teman-teman. Nah, jadi ujung sisi kanan dan sisi kiri menghadap ke bawah, tetapi sisi di tengah-tengahnya itu menghadap ke atas.
seperti pada gambar berikut. For the example, when we pull on each side of the shirt. Nah, contoh lainnya adalah ketika kita menarik sisi pada baju. Nah, ini kan ditarik sama dua orang ya teman-teman ya. Ditarik dengan arah yang berbeda, its shape change. Nah, hal ini akan menjadikannya bentuknya berubah. Bentuk apanya teman-teman yang berubah? Bentuk benda. That's great. Okay, and the last is stretch atau gerakan seperti agak menarik tapi memberikan kelonggaran ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat contohnya seperti ini. Nah, ini adalah gerakan dari stretch. Nah, gerakan ini juga tentunya dapat merubah bentuk benda. Okay, after we learn about changing shape, so please doing your exercise on activity 31 on page 66. Okay. Nah, teman-teman silahkan dibuka bukunya di activity 31 halaman 66. Nah, di sini kita akan mengerjakannya bersama-sama ya, teman-teman. Nah, Miss di sini hanya memberikan referensi dari contoh gambarnya. Teman-teman bisa menggambarnya, pasti gambarnya juga lebih bagus dari gambar Miss ya. Oke, kita mulai. Number 1, take a piece of modeling clay and roll it into ball. Draw how modeling clay looks. Nah, di sini teman-teman diminta untuk membuatnya dalam bentuk bola. Nah, setelah teman-teman sudah membentuk dalam bentuk bola, nah teman-teman silakan gambar bentuknya seperti apa jadinya ya. Next, number 2, use both hands to squeeze the piece of modeling clay. Draw how the modeling clay looks. Nah, teman-teman, dari bentuk bola tadi coba teman-teman squeeze atau teman-teman bentuk gerakan seperti tadi ya. Dari modeling clay yang teman-teman ada, lalu gambar bagaimana hasil akhirnya. Kalau Miss gak hasil akhirnya seperti ini. Nah, sudah jika sudah, roll the modeling clay into a ball again. Kalau sudah dibuat bentuk squeeze, teman-teman gulung lagi menjadi bentuk seperti sebuah bola. Number 3. Use both hands to stretch it of modeling clay. Draw how the modeling clay looks. Nah, teman-teman gunakan lagi kedua tangan teman-teman untuk membuat bentuk stretch atau memberikan sebuah tarikan tadi ya. Di sisi kanan dan kiri dengan arah yang berbeda. Lalu gambarkan modeling clay yang teman-teman miliki. Nah, kalau Miss gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, setelah membuatnya, lalu seperti tadi ya, roll the modeling clay into a ball again. Coba teman-teman gulung lagi menjadi sebuah bentuk bola ya. Okay, number 4, use both hands to twist the piece of modeling clay. Gunakan dua tangan teman-teman untuk membuat bentuk twist. So, please draw how the modeling clay looks. Lalu teman-teman gambarkan kembali bagaimana bentuk akhirnya. Nah, kalau Miss gambarnya seperti ini. Nah, jika sudah, roll the modeling clay into a ball again. Kembalikan lagi seperti bentuk bola. Oke teman-teman, untuk number 1 until number 4, have you finished? Oke. Nah teman-teman, alhamdulillah jika teman-teman sudah finish semua ya. Oke teman-teman, demikianlah untuk pembelajaran science pada hari ini. Jangan lupa hasil dari pengerjaan activity tadi di report kepada Miss Ratna ya. Oke, so please let's say hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Thank you, grade 2. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.